Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview shower. Shower untuk kebun ya. Jadi dia ini sangat cocok dipakai untuk menyiram tanaman ya. Kenapa cocok? Karena ini bahannya bagus ya. Ini bisa dicabut nih. Gak bisa, harus cabut. Ini bisa diatur ya, bisa diatur kita mau seperti apa. Nanti kita akan coba ya seperti apa ini. Di sini bisa kita connect ke selang air rumah kita ya. Harusnya ini bisa dicabut nih, harusnya nih. Tuh kan, bisa dicabut ya. Jadi ini bagusnya ini ya, kita bisa connect langsung di air kita ya. Kita bisa pakai ini. Bahannya bagus ya, harganya sekitar 140.000 harganya. 140.000 Anda udah dapatkan satu buah shower untuk siram tanaman ya. Dia udah dapat ini ya, quick connect-nya udah dapat satu ya. Nanti kita akan coba seperti apa ininya ya, flow-nya. Oke, jika biasanya kita menggunakan shower ini untuk menyiram taman, airnya terlalu kencang ya. Ini terlalu kencang. Jadi kita kalau menggunakan alat ini lebih bagus ya, kita akan lihat ya. Jadi sekarang kita menggunakan shower ini, bagusnya dia bisa mati ya, airnya bisa mati, tinggal putar aja ke sini. Dia seperti ini. Ini sangat cocok untuk menyiram hidroponik ya. Ini diputar terus. Bisa jauh banget ya. Bisa jauh banget airnya nih. Tinggal putar aja nih. Sangat cocok. Hei, campur. Oke, jadi sekarang kita coba pakai alat ini. Kita akan lihat apakah dia lebih bagus ya. Ini dia dalam keadaan off sekarang nih, off ya. Kita kalau nyalain tinggal putar aja nih, putar. Nah, ini bagus banget untuk menyiram taman nih. Jadi dia nggak kasar, nggak merusak tanamannya ya. Putar terus. Nah, seperti ini ya. Kalau dia mau jauh, putar lagi dia terus nih. Nah, terus dia jauh banget dia tuh. Jauh banget dia ya. Sampai jauh banget ya, bisa sampai 10 meter nih. Ya. Jadi alat ini sangat bagus ya buat kita semuanya kalau pakai. Cukup banget ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai shower untuk siram tanaman. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar shower ini. Oke. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.